Wait. Jatuh, guys. Nih kita sekarang lagi istirahat. Nasi udah mengepul panas. Kita makan makanan gratis ya. Pertama ada ikan apa? Cuy potong ya? Cuy potong. Sayur toge. Kemarin tadi gue bilang, "Mbak, toge kan toge gede. Di mana?" Di apanya di mana? Dia kagak tahu. Iya, di mana? Gue lah ini orang kagak tahu. Nih kita ambil porsi upro ya, guys. Masih toge. Terus tempe. Satu. Terus sama udang kebon. Jadi istri-istri gue nih masakin, guys. Lumayan ya, kerja dibawain bekal sama istri orang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jadi tenaga. Anjay, tenaga. Cobain dulu togenya. Gua review masakan bocan. Sabunnya kurang banyak kayak gitu. Sabunnya kurang banyak. Nambon ntar nasinya. Udang rebennya mantap. Ikan cuy potongnya. Yang paling enak tuh makan makanan kampung, guys. Makanan kampung sama makanan ibu. Udah tuh enak banget. Nasinya masih panas tuh. Nasinya enak kurang bekung, gue mau beras tadi. Enggak, gue gak mau beras. Ini bukan beras gue meliputnya. Ini panas banget. Gue lupa lagi. Gue sekarang mau spam ini video. Jadi video makan, video apa gue mau share. Nasinya panas. Enak ya? Gak kan? Soalnya gue YouTube gue udah 1100 subscribe-nya. Gue ngejar jam tayang. Ini ada lauknya ada udang rebon, ada sayur toge, tempe goreng. Ajib banget, guys. Makan enak apa mahal? Nyolong. Lagi Tuhan dia bakot masakan istri banget ini. Oh, istri siapa? Gue tapi di WA lu udah blokir? Gue yang blokir. Apa ya nop gue tuh? Walaupun gue gak jadi. Saya lupa. Gak jadi, guys. Kita fokus makan lagi. Gue selalu nanemin hal-hal yang istimewa ke perempuan. Anjay. Maksudnya apa ya? Lu di mata orang tuh biar berharga. Gitu ya? Harga mah berarti. Udah itu doang. Kalau seorang cowok ngeliat udah minus, sampai kapan dulu mau lihat minus? Gitu gue. Makanya lo harus ada nilainya. Dengan cara ketik rek spasi album. Enggak lah. Lu ini ngomonginnya lagi ini sih. Porsi kuli habis.
syukurin dan nikmatin apa aja itu makanan lu guys. Sekarang makan tuh susah, seharusnya buat lu pada yang lu, kalau lu udah bisa makan aja tuh bersyukur. Gak semua orang bisa makan setiap hari berkali-kali kayak gua. Jadi fokus ngumpulin duit. Emang serius lu ngumpulin duit. Orang dia semalam ngomong gini, udah ya kita nikah aja. Ada duitnya enggak? Ada duitnya enggak? Kalau enggak ada duit berarti belum usaha. Dia dari mana? Kok dia tau ngajakin gue, ya udah ayo nikah aja. Enggak usah kayak gini, udah gue pusing ribut mulu sama lu gitu. Gue bilang, lu tanyain dulu ada duitnya enggak? Dari mana? Gue bilang gitu, dari mak lu, minta sama mak lu, gue gituin, dia diem aja. Ya lu tanyain dulu, ada duitnya enggak? Kalau enggak ada duit, enggak usah. Enggak usah maksain. Ada nanti lu bilang sendiri. Habis guys, alhamdulillah rabbil alamin. Jangan lupa bersyukur, apapun itu makanannya. Semoga kalian sehat selalu. Bye bye.